Assalamualaikum, saya Abang Terlajak lari dan hari ni buat riak diteruskan. Dengan rantai saya ni bukan nak meriak, ini rantai ni dunia jemun. Sebenarnya dengan topik kita pura-pura riak, saya nak bagi seorang-seorang anak saya pakai. Ni dah pakai lagi lah. Dan hari ni amat istimewa kepada yang menonton pura-pura riak kerana topik kita iaitu topik anak angkat. Topik apa yang? Nampak kayanya memang kasi mic satu je. Saya pun nak cakap apalah ya. Kita nak ceritakan mengenai macam mana orang kata topik anak angkat. Yang orang kata semakin besar, semakin diperkatakan di dalam Malaysia ni. Maklumlah sendiri aku nak cerita sikit. Anak angkat. Apa topik anak angkat ni? Tapi sebelum kita nak cerita pasal topik anak angkat, kita nak akan bawa selebriti yang tengah kecoh, yang tengah viral kat Malaysia ni. Dan yang hari ni, kita punya cerita kata buat-buat ni, kita ada apa lagi? Cuba cerita sikit. Okey, kita ada macam-macam kita ada. Sebenarnya kita nak bagi percuma iPhone hari ni. Ya, ada percuma iPhone. Sharekan seberapa banyak yang boleh. Jadi, bila ada share melebihi 10,000, baru kita akan bagi iPhone. So, share banyak-banyak. Kalau share 1,000 pun tak apa. Oh, ya ke? Okey, share seberapa banyak yang boleh lah. Share sebanyak-banyak dan anda mungkin pemenang kita cari. Dan hari ini kita nak bagi 2 orang ataupun 3 orang pemenang selain iPhone. Kita nak bagi wang tunai. Jadi kepada anda yang tengok live ni, share-sharekan. Dan anda tulis di situ, AS Legacy kejayaan tanpa batasan. Terbaik. AS Legacy terbaik. Komen dan share sebanyak yang mungkin. Siapa yang paling banyak share, kita akan pilih sebagai pemenang. Okeylah ya. Mungkin diorang pernah share tu. Dan kita nak cerita. Sebenarnya hari ni kita ada jemputan istimewa. Kita ada jemputannya. So bukan muka lah muka kita. Kita tak orang pun dah bosan tak muka kita. Balik-balik muka kita yang tergelinjang, tergedik muka kita je. Jadi kita bawa orang lain pula sekejap lagi. Kita mengundur dirilah. Saya nak baca lah siapa korang rasa tetamu jemputan kita. Cepat. Dan kepada yang anda yang nak dapat iPhone, sumpah dengan nama Allah, dia tak pernah menipu. Yang sebelum ni kita dah jemput untuk malam gala, kita akan bagi iPhone dekat sana. Pemenang kita akan bagi waktu malam gala kita yang akan kita buat pada 20 April ini bertempat di Mandarin Oriental. Ya, akhirlah kita nak angkat. Macam mana pengalaman saya sendiri ada anak angkat? Oh, pengalaman saya sebenarnya, ni jujur lah ya, okay. Sejujurnya saya ada anak, serta-terta anak saya pun banyak, okay. Dan saya air rasa tak cukup banyak. Cukup banyak Tapi luar tu jaga sendiri ya. Okay. Sebenarnya kita ada anak. Okay. Kita ambil anak angkat ni sebab kita nak membantu mak ayah dia yang ada masalah kewangan, masalah kehidupan. Jadi bukan sebab kita tak ada anak, kita ada anak. Tapi kadang-kadang antara duga dia mungkin ada di antara mereka tu yang mengambil kesempatan. Katanya susah. Tapi sebaliknya kaya raya. Sebaliknya senang. Kadang kita ni menjadikan tempat dia kata bagi melepaskan anjing tersepit. Jadi bila dia senang, dia dah beranak, dia akan ambil balik macam tu. Aminah. Wow. Kan. Main cepat. Sebenarnya tak open dengan mic je. Okay. Kita ada. Dan sebenarnya juga kita ada masalah dengan makcik dan pakcik bawang tu. Dia rimas tau. Okey, kita nak dekat 1,000 orang view dan ada lebih kurang 600 orang yang share lagi sebab hadiah pada hari ini adalah iPhone. Dan kita nak bawa satu pasangan yang tengah panas, yang baik juga sensasi. Dan kita boleh tekan telefon kita, boleh pusingkan telefon kita. Dah ada 1,000 orang. Tolong sharekan kita punya audio. Boleh pusing. Nak intro, nyanyi lagu tak sesara tunggu dia keluar tu. Okey, apa yang kita nak buat? Okey, apa yang kita nak buat? Bang Menjap, kita pun tengok audio yang berada di sini. So, penonton pun. Ida jangan menyemak di sini. Ida mengadu telefon pun boleh. So, duduk tepi. Okey, anda boleh tengok penonton-penonton buat rasa. Seterusnya kita pusing sikit. Nak menang iPhone, share lagi. Dan kita ada 780 orang yang share. Anda mungkin pemenang kita cari. Kita juga ada program masakan. Kita ada. Dan sebenarnya kita nak beritahu hari ni kita memerlukan periuk AS Legacy. So kita ada AS Home Cooking. Yang diancarkan pada 20 April ni. So kita bukan jadi jamu sekarang. Kita dah jadi toke periuk. Kita dah jadi toke Sito Reflex. Kita dah jadi toke makeup. Dan kita jadi toke apa lagi? Kasut. Macam lah.
Nampak tak semua nak pulut kan? Ya, dan sebenarnya okey jangan kita duduk nasihat kita. Sebenarnya kita ni nak menunggu selebriti nombor satu, pelawak paling termasyhur yang sebenarnya pernah mendapat anugerah ya, anugerah. Okey kita duduk kat sini pernah mendapat anugerah yang pernah mendapat anugerah pelakon pelawak nombor satu Malaysia. Tak yang you duduk ni kenapa? Bukan you patut bagi si duduk. Okey, you duduk. Yang duduk. Baru bertanya baru menghormati isteri. Baru murah rezeki. Okey murah rezeki. Okey yang kita duduk ada orang. Okey. Juga. Ya, sebenarnya kita teruja sebenarnya tradisi buat-buat hari ini diteruskan. Sebenarnya dah lama kan kita stop sebab kita rasa macam kurang berkaitan. Nampak hari kita ada 2,000 orang share. Terima kasih. Tengok yang sebab mereka nak iPhone. Pegang iPhone. Yeah. So share lagi, aku jatuh ha. Share lagi. Siapakah mungkin anda yang share ni berdua untuk memenangi iPhone 6 Plus, okay? Yes, dan share lagi. Sebenarnya apa nak kita tahu ESG sini, kejayaan tanpa batasan. Dan hari ni kita nak menjemput seorang selebriti yang begitu hebat. Dan kita nak showkan juga ya, sampai kita tunggu selebriti ni, kita ada 1,100 orang yang menonton kita. Dan campur-campur ada 5,000 sebab kita banyak platform digital yang kita buat. Betul. Kita nak bagi tahu produk terbaru kita. Boleh tolong bantu tak pari-pari? Nampak gaya pari-pari. Okey, kita nak dengan produk terbaru kita iaitu lotion jasmine kita. Jamshir Bidara. Tadi main nak sikit. Okey, ini adalah benda terbaru. Dan biasa kan orang cerita pasal mandi bidara je. Ya. Yeah. So sekarang ni kita keluarkan juga. Kita dah keluarkan lotion bidara. Okay. Baru. Sekarang ni yang cuba kita tengok okay, apa kebaikan dia. Kebaikan lotion ini kita tengok kita di tangan saya. Dia boleh mencerahkan tangan serta mengedal dan air vitamin ada scrub dan yang paling penting dia telah dirukyah. Faham rukyah. Jadi yang mana korang ini yang lemah semangat ataupun mungkin you all yang kena mandrum. Jadi unsur jahat itu ada yang tengok. Dia nampak perubahan terus cerah, terus putih. Nampak. Dan sebenarnya boleh guna untuk bayi juga kan. Kadang-kadang bayi baru lahir mungkin kerap menangis, tak boleh tidur malam. So boleh sapukan dengan lotion Jamshir Daun Bidara. Okey, jom kita kena sini pula. Yang sebenarnya kita duduk kat kita punya konti. Kita tak sabar-sabar. Kalau boleh kita boleh telefon selebriti nombor satu Malaysia ni. Minah aku nak menyebut tak? Tulis contoh di FB hari ni. Okey. Kedudukan. Hari ni kita juga sebenarnya kepada anda semua mungkin Datuk program ni siapa yang rasakan ini tak keluar kat TV 1, tak keluar kat TV 2, tak keluar kat TV 3. Keluar dekat Alif Sungai Telajak Lara saja. Dekat YouTube kita, dekat blog kita yang ya betul. Dan sebenarnya hari ni kita nak bagi tahu jugalah sebenarnya kita terima kasih jugalah kepada semua pengguna-pengguna aplikasi. Ya. Kabarnya sekarang ni telah menjadi produk nombor satu viral di Malaysia. Bagi tepuk-tepuk. Sebab kita ada kita punya tim yang hebat. Happy hebat. Okey, tengok kelas lagi. Tepuk! Jadi, you all yang hari-hari tengok live tapi tak menyertai yang legacy sangat-sangatlah rugi. Ya, sebab, okey, tolong ambilkan Ida. Barang-barang kita ada apa kan? Objek jauh-jauh nak tunjukkan. Kita ada periuk yang akan dilancarkan malam-malam. Dan satu-satunya, syarikat Bumi Putra. Personal yang mempunyai home shopping. Kita ada ini. Boleh apa? Dan duta kita siapa yang? Jalaluddin Hassan. Tepuk! Ada juga ni orang kata apa? Magic oi. Untuk apa? Tepuk untuk kita lunch. Tapi special dia tak payah masukkan kerut. Dia boleh panaskan dalam masing-masing sahaja. Iya. Kalau saya nak pakai dan kita akan demo. Okey. Tapi kalau kawan saya yang tengok saya ke IG, sila pergi kat Facebook saya untuk dapat hadiah. Yang saya cerita ni share sebanyak yang mungkin ya. Ya okay. Untuk memenangi iPhone, okay share. Mungkin anda pun menang iPhone malam ni yang kita cari. Ya, sebab okay. Bukan tempat lain tak ada ya. Pemenang akan dibagi tahu dekat Facebook saya sahaja ya. Ya betul. Ya. Jadi pergi kat Facebook saya Alif Syukri Telajak Laris dan sampai kita menunggu ketibaan ya orang kata pelawak yang juga punya yang angkat yang. Ya, okey. Kita sesuatu sekarang tu kita tunggulah kita lah dulu pengalaman kita kan. Okey, apa pengalaman yang kepada pengalaman ni sebenarnya okey. Nampak saya gembira, teruja ya.
dapat anak angkat dia, ya Allah, menangis sampai bayang hajat kelain kesyukuran lah orang kata. Okay, sebenarnya yang sebenarnya yang beri nak ambil angkat ni bukan saya, yang ni yang sebelah ni. Ya. Yeah. Tetapi dia mulut je yang jahat ni saya. Kata Allah, isteri kan. Pembantu rumah 10 orang kat rumah ya. Okay, ah. Ya, faham lah, bukan nak ngunci cerita. Ada kong Aminah tu biar masuk konti tu, Aminah tu didokong. Tapi kita happy lah sebab apa ni, kita pun happy sebab kita dia kata, eh Datuk kenapa lah baju selekeh, kita ni office dengan studio dekat, jalan kaki, aku pun pakai baju tidur. Dia tak boleh salah sikit. Tak boleh. Alah, baju tidur tak boleh. Tak boleh. Macam anak kau tu sempurna sangat, aku tengok anak kau pun comot. Sibuk dengan anak aku kan. Sikit tak boleh, lebam sikit tak boleh. Boleh, anak dia pun lebam, anak kau pun. Orang kata yang sebelum kita nak jaga kain orang, kain kau tu kau jaga dulu, jangan kain kau teropek pakai botot, kain apa pakai lutut je. Jadi kita kena jaga dulu. Okey, dan sebenarnya yang kita itu juga, cuma kita nak warwarkan lah orang kata. Kita menghargai kita punya MOP dan juga MP. Orang kata malam gala ni ada MP dengan berhadiah ya, orang kata. Kita bagi kepada 15 MOP terbaik kita untuk naik kata pentak untuk mendapat hadiah. Sebab sebenarnya orang di sebalik S kita sini adalah MOP yang paling betul lumus. Apa hadiahnya? Hadiah dia kita ada barang kemas. Kita ada percutian. Kita ada wang ringgit. Jadi siapa yang betul wang tu, tunggu nanti malam gala kita akan umumkan. Dan sebenarnya kita terpaksa tolak ramai sangat yang nak datang. Ya. Yang melebihi yang muatan. Lepas tolak. So tahun depan kita buat benda-benda silap besar sikit. Ya. 2,000 orang pun boleh kan. Dan kabarnya kan hadiahnya kita ada bagi jin emas. Kita ada bagi percutian ke umrah. Dan lagi 4 bulan kita pergi ke London. Ya betul. InsyaAllah. Kalau tadi kita lah konsisten buat sale kan? Ya. Kalau korang join, korang hanya boleh komen kat bawah. Live ni ada lebih 1,000 orang. Kami punya team yang akan balas. Dan diorang pun dah last up. So korang boleh komen, saya nak join, saya nak join, saya nak join. Dan kami akan bantu anda untuk berjaya. Dan ingat, jangan sesekali, okay? Jangan sesekali terkena scammer. Kami ada S legacy sahaja. Dan kita ada hampir 8,000 orang yang dah share. Ya, Alhamdulillah. Okey. Sebab mereka nak bilang, oh kau pun tepuk juga. Kau pun tepuk juga. Ini nak betul-betul apa jumpa? Ini package gold. Okey, siapa yang ingin menyertai S legacy? Yang nak berjaya macam orang-orang tadi yang ada dapat kereta pun nanti ada. Ya. Yeah. Secaranya anda perlu WhatsApp nombor telefon saya. 0134586071. Banyak yang DM macam mana nak menyerah AS Legacy. Kerana saya tak sempat abang DM tu saya pun sangat. Sebab buka, sebab baca je. Okey, jadi hubungi 0134586071. Saya ulangi 0134586071. Okey, boleh tolong pin kat nombor telefon ni. Okey, kami dah pinkan pun nombor ni sambil-sambil tu layan. So, share lagi. Nak iPhone, share lagi, okay. Ada kasut dalam ni ke nak buka kasut? Ada kasut ke dalam ni? Ataupun telekong kita nak tunjukkan macam mana lah rupa kasut kita kan? Oh, jom kita tunjukkan. Ada kasut kita ke? Mana kala semua nak kena minta memang sedih. Tak apa, kita ada. Oh, kita ada kasut. Okey. Kasut ni akan berwarna hitam ya, perempuan. Okey, macam ni kasut dia. Dan ini untuk orang perempuan. Okey, ya. Macam orang yang susah nak mengandung, selalu meroyan kan. Kau pakai je ni, kau terus hilang meroyan dia. Sebab dia adalah memang sesuai nak pakai. Ya Allah, kita tahu je. Jalan-jalan. Macam tu kan. So, apa yang orang rasa lebih bertenaga? Dia bukan apa, dia kadang-kadang ada orang tu kan, dia sakit-sakit pinggang, sakit badan. Tapi sebenarnya orang tak tahu, sebenarnya fungsi penyakit tu kita dapatkan sebagai tapak kaki. Jadi slipper reflexology ni, kalau kita tengok kat kotak dia, setiap titik-titik batu ni, dia ada function dia tersendiri. Ini adalah batu asli. Jadi daripada kita apa kat nak pergi nak rawat kaki ni galah dekat taman batu-batu kat rumah. Betul. Tak payah beli je, pakai dalam rumah, bertangan masak boleh pakai, kemari rumah boleh pakai kan, senang. Ya, yeah, betul. Yang sambil tu kita pusing sikit, kita nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia semua, kita telah di share walaupun jumlah tuan kita hanya 1,000, tapi kita punya share nak dekat 8,000 orang. Anda kita akan punya melalui di sini. Jadi share sebanyak yang mungkin. Sumpah dengan nama Allah, tiada penipuan dan kita akan bagi secara rawak. Saya berniaga nak lama, tak ada penipu-penipu. Jadi share, kami perlukan sekurang-kurangnya 15,000 orang share. Lagi banyak anda share, lagi banyak peluang anda akan menang. Dan nombor telefon saya terompin kat sini juga. Dan sebentar lagi kita akan menunggu ketibaan artis nombor 1 Malaysia yang akan memasak. Okey, bagi ruang cheers.
Jadi share lagi share pun. Kau tak berkanjak kat situ. Apa gayanya Minah tidak berkanjak dalam tu. Dah 8,600 share. Yes. Okey yang kita nak cerita ke pengalaman lah ya. Sampai kita jumpa orang tu, kita nak cerita Puan Rahimah tentang kejayaan dia. Masa kita jumpa. Okey Puan Rahimah. Okey. Puan Rahimah duduk dekat tengah, aku duduk kat sini jelah. Okey. Jauh-jauh. Okey Puan Rahimah. Oh, kompos cantik di situ ya. Okey Puan Rahimah, kenalkan diri. Post kau kepik sikit bagi orang yang kena simal yang kena tinggal kau. Okey. Tapi di sini, kau ni aku nak pakai dengan S dengan jadi kau dia reject buat interview. Kau kena tahu. Kau tak lah gurau je. Oh, kita kan. Oh, kita apa? Okey. Okey, boleh tak Puan ceritakan macam mana boleh kita menyertai investigasi dekat mana? Kenapa nak tiba-tiba kalau kata seminar kan? Macam mana tergerak nak jual seminar tu? Dan apa perubahan hidup daripada mula-mula masuk sampai sekarang? Ceritakan. Assalamualaikum. Saya Rahimah. Saya FP. Okey, saya memulakan bisnes ni sebab nak ubah hidup saya. Sebelum ni hidup tu macam mana sebelum ni? Sebelum ni saya ada perniagaan. Perniagaan saya dah lama. Workshop ni telah dengan sebut saya. Tapi ada kenyataan ekonomi terlalu mendadak lah. Kalau macam dia orang punya bang jatuh. Ah, pasal telefon ni lah, ini bukan kisah benar ataupun kisah mamu kan. Okey, kau telefon je sekarang ni kau dah berjaya apa ha, kau cerita sikit. Dengan start 3 plus 1 sehingga hari ini saya dah membuat sale dengan SPDC sebanyak RM556,000. Ha, baru sekitar 3 juta sale ni eh. Kepada kita bagi kepada Puan Marina bagi tepuk tepuk. Sebab apa kita nak bagi tahu kepada anda semua, ini adalah realiti. Kami tidak pernah menambah-nambahkan cerita. Sebab kenapa topik anak saya tak keluar-keluar? Sebab kita tengah tunggu guest artis. Ya, kita sampai. Sabar. Kedinya Abang Marina boleh keluar kosti. Okey. Nampak kayanya hari ni kita punya model ni memang cantik. Memang anggun bergaya. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Hari ini saya nak share macam mana saya join AS. Sebenarnya saya join AS pada bulan 12 tahun lepas. Okey, sambil-sambil tu kalau nama pun meriak. Kau kena pegang-pegang duit. Meriak sikit. So, start daripada bulan 12 tahun lepas sampai sekarang, saya dah 1 juta dah tu. Lagi. Siapa? Dengan platform yang paling baik sekali. Ini bukan tipu, ini realiti. Dengan platform yang saya kena tunggu kan. Saya tapi kita nak tahu rebut layang. Baranglah sekarang je. Sekarang ni ASG Silato fenomena dekat Malaysia ni. Baru nombor 1. Belum lagi keluar TV home shopping. Oh. Waalaikumsalam. Ada orang ketuk pintu kita pula hari. Waalaikumsalam. Ma, apa khabar? Jauh-jauh sikit. Okay. Happy birthday to you. Cuma. Happy birthday to you. Ya Allah, Bapa. Terima kasih, Aci. Amin. Terima kasih, Aci. Ya Allah, harumkan ibu. Apa khabar? Bagi kurus ni. Sumpah bagi kurus. Awak Allah kenapa? Duduk banyak di sini. Ya, duduklah. Nak acik di sini. Pakai. Pakai. Ini rumah saya. Duduk sini.
Hai, kata-kata Hafiz, Hafiz. Okey, sabar. Kita bukan senang. Sebenarnya kalau boleh sempat kita ada perancangan laut untuk nak bersama dengan Akhil ni lama. Saya kata dia memang bagus. Duduk. Sama yang baru duduk. Okey, so Akhil duduk sini kan. Minah mana Minah? Kau fit je duduk je. Gelap, okey, nak Mat. Mat dekat sini, ya. Okey, apa khabar semua? Hai, sehat ya. Oh, dia ni memang tak. Dia memang tak pakai Insta frame. Ini lah sini. Ambil lah. Tak apa. Memang set dia macam ni. Set dia santai. Nak ke mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, duduk. Okey. Sorry lah sikit kelang kabur dia. Awak tak kena pergi sikit. Okey, kita ada. Alhamdulillah ya, Acik. Kita punya share hari ni. Kita telah mengumpul 11,000 orang sahaja. Terima kasihlah kerana sudi memberi ruang untuk saya bersama-sama di dalam live yang heboh ini. Terima kasih. Kalau boleh tak saya minggu panggil Acik. Acik, kata dia. Takut apa dah ada lah dah. Dah ada, tapi ubat banyak keluar lah. Okey, Acik. Terima kasih menonton dan kepada anda, kita bersama dengan pelawak nombor satu Malaysia yang begitu humble, okay, baik. Dan hari ini topik kita bukan nak berlawak sebenarnya, Cik. Ya, habis tu? Kita nak isu. Kita nak tanya macam mana boleh terambil anak-anak. Sebab kan korang bukan artis, artis dia lah bagi ekor ni sebab ekor rosak. Sorry lain. So korang bawa aku tiap kepam sikit tak apalah ya. Faiz. Okay. Dekatkan. Saya nak tanyalah Acik, macam mana boleh terambil anak angkat dan macam mana boleh dapat? Sana tepi. Dia macam ni lah, awak cerita. Awak cerita. Mana kamera ni, kamera ya? Ni ekor. Saya keliru, ramai sangat tu. Ramai banyak kamera lah tu. Okey, bermulanya Bismillahirrahmanirrahim. Bermulanya saya dapat angkat pada Ramadan ke-10 pada tahun lepas. Itu satu keberkatan yang rasanya dan anugerah yang paling baik lah rasanya. Rezeki di bulan Ramadan. Dan tak semena-mena dan setiba-tibanya pada puasa ke-10 tu saya sebenarnya nak tolong member. Naik ke Kuala Lumpur nak tolong member tapi tak jadi. So saya stay lagi satu hari dan ingatkan nak balik kampung lah. So pagi besok tak pasal-pasal kat rumah, bawa rumah dia menangis, teresak. Kenapa? Saya nak minta maaf. Saya pun risau dah puasa-puasa kan. Tau santau ke apa kan. Kita tak tahu lah. Rupanya saya turun ke bawah, saya tanya dia kenapa menangis. Saya dapat berita yang menyatakan ada orang nak bagi anak angkat. And then tak tahu, dia bagi gambar satu je tu pun macam kabur-kabur. Saya tersentak terus menangis. Yang macam terbuka hati untuk dia. Sebab sebelum ni ramai nak bagi saya tapi kita orang macam saya cakap nanti dululah. Akhir bila tiba dekat dia saya tak tahu kenapa macam dia macam sayur batu dia macam dekat kita. Masa ni terus tak ada. Sebab masa pengambilan dia, ibu dah sebut, dia kata dia nak putus kau. Ini kenapa terus tak pakai ke? Mic ni? Pakai. Tengah lah ni. Dan banyak kesukaran-kesukaran juga dah tu. Maksudnya masa tu tapi benda tu berjalan dengan baik. Mak ayah tu orang luar bangkan ke orang Malaysia? Malaysia. Makluman saya sebenarnya ada 7 orang anak angkat. Wow. Tapi orang tak tahu. Tapi saya dah bagi-bagi orang. Bukan. Sebab bila saya nak ambil, saya jujur ya. Bila saya nak ambil, saya akan berkata anak, awak nak bagi anak ni kan saya ke? Dia kata. Lepas saya kata, tapi saya tak boleh jaga. Sebab yang nak tu saya punya apa namanya saudara. Nak tak? Okey, boleh. Yang kita orang nak tak tahu tanah sana atau alih dia jasa. Jadi saya pun nak ambil. Jadi orang yang bagi tu memang secara jujurnya dia ikhlas yang nak bagi. Sebab banyak orang ada kesempatan Acik. Betul. Jadi pada saya pula Acik, apa namanya macam yang sebelum-sebelum ni saya terlalu baik sangat. Saya bagi mak dia tengok tiap-tiap, boleh katakan tiap bulan.
Ha, jadi dalam lama bila comel macam ni kan tiara ni kan dah comel dah putih. Ha, bau tak geram. Bau tak geram. Ha, so saya rasa kita pun apa dah macam Acik yang saya nampak Acik mencurahkan perasaan jiwa dan raga sama macam nak sendiri. Ya, yeah, betul. Dia nak curah kat siapa lagi? Curah kat dia, dia mini saya tu. Kasih sayang anak tu, kita tak tahu nak curah ke mana eh. Saya nak curah. Kadang-kadang sebelum dapat tiara tu, saya macam terpaksa curahkan. Jumpa budak kecil sikit, saya terpaksa curahkan. Eh, cantiknya. Tapi dalam hati tu, kita sama usap tu, kita doakan dia. Seperti mana kita nak doakan untuk anak-anak kita. Betul-betul. Okey, Acik. Saya dah tanya, apa orang kata aktiviti terbaru Acik adalah kita Acik pun ada buat bisnes perfume. Ya. Perfume tu daripada 2013. Saya buat lama dah. Buat lama dah 2013 secara kecil-kecilan sampai dah sekarang masih kecil-kecilan. Okey, faham. Dan masih kecil-kecilan. Acik ni duduk kat sejadah utama kan? Betul. Ya. Ya, belakang ni je. Ya, dekat dia. Okey, cuba Acik sharekan apa aktiviti Acik yang terbaru. Aktiviti yang terbaru adalah dengan Tiara Zinirah dan kerja-kerja yang baru adalah bersama Bintang bersama Bintang. Oh. Bintang host. Saya kenalkan nama tadi. Oh, tepuk. Juara sebab Acik ni kalau pasal pertandingan jarang orang top 1, top 2. Wah, wah, wah. Itu berkat daripada sokongan daripada rakyat Malaysia yang nak tengok si Jongang ni ada kat tempat ini. Eh tak, ini saya secara jujur bukan sebab saya kenal dia. Saya tak rapat sangat dengan Acik, tapi saya pernah bekerja dengan dia. Acik adalah seorang yang bukan diva. Separuh orang bila tak kisah dia pelawak ke penghibur ke depan kamera dia akan baik dan belakang dia akan tut dengan keluarkan statement. Tapi Acik dia jumpa budak kampung, dia jumpa orang bawahan, orang atas dia sama. That's why dia boleh tekan. Tak ada, tak lah. Mana diva. Tapi Babang kalau korang tahu, kat sebelah dia ni bukan saja isteri tapi manager dia. Ya. Cepat! Dia tambah satu lagi, accountant. Accountant. Accountant juga. Accountant. Okay, so kita nak tengok demo masakan, betul kan? Masakan. Okay, sebelum tu. Ini, malam tadi saya siapkan bersama kawan saya. Saya wedding, siap-siap, saya ambil pegangkan-pegangkan. Terima kasih. Ini, sebab saya fikirkan satu benda. Kalau saya belikan barang macam Gucci apa semua, saya rasa Datuk mampu kan? Tapi kalau kerja-kerja seperti ini yang menggunakan tenaga dan juga kemahiran, saya rasa saya adalah kemahiran tu sedikit dan barang daripada bahan-bahan wang. Terima kasih. Tidaklah berharga mana, tapi saya rasa ini boleh jadikan kenangan untuk Datuk walaupun simpan di mana? Di Reban. Saya akan simpan dekat tempat pejabat saya. Dan sebenarnya saya kena pergi tempat saya akan bersama dengan saya punya ibu saya. Ada urusan kerja sikit. Dan saya harap Acik boleh teruskan program. Tak ada masalah. Saya take over. Ya. Yeah. Kenapa sekarang? Ya. Yeah. Dan masih ada Acik. Okey. Dan boleh kita berjumpa lagi kejap lepas ni. Okey, untuk kita berjumpa kalau boleh dalam hari Isnin. Okey. Sorry. Bye-bye. Abis turun lah view kalau Datuk tak ada. Share. Saya pula kena ambil Ali. Baiklah, hari ni kita nak masak apa benda ni. Saya terima kasih lah sebenarnya. And telobistik. Dapat juga saya masuk ke kawasan dia punya ni kan. Oh, bukan senang. Takut. Gak dia pun garam. Awak siapa katanya? Ui, kita punya lah famous kat Malaysia ni. Banyak ke rupa saya ni kat Malaysia? Banyak. Tak famous lah aku. Kalau banyak. Okey, sekarang ni apa benda ni? Okey, sekarang awak selalu bermain dengan telur kan? Ay. Apa benda? Telur ayam. Okay. Sekarang kita nak masak telur bistik. Telur bistik, okey. Okey, telur bistik. Saya, apa sahaja pula awak berbincang dengan dia orang punya production, saya yang kena masak. Okey, disebabkan dia ada anak. Okey. Buka. Saya buka minyak ni. Buka kan? Lain macam lagi ni. Okey, kita akan buat telur biskit.
nampak tak saya letak kepala? Sebenarnya masak tak boleh letak kepala. Tidak panas tak kuaninya? Air dapur macam ni saya tak ada. Korang ada pakai air dapur ni? Dapur apa ni ya? Apa ni orang panggil? Yang apa? Ya, injection. Kita bodoh, tahu. Okey, biarkan minyak kita bagi pecah minyak. Pergi je, masuk je. Buat telur misi aku tak tahu lah korang ni. En, boleh je panggil. Okey, semua ni daripada mana? Boleh je panggil seorang. Ambil. Ah, tolong kacau. Dia biasanya bukan tolong kacau. Tolong lah buat sama siap. Daripada mana semua ni? Berbeza-beza lah. Tempat lah. Dari jauh dari Perak. Kota kau. Kota dia Perak. Perak macam mana? Manjung. Ui, kena dia je. Tak kawan dia ke tidak tu. Dari mana? Botek. Botek ada. Botek kiri, botek kanan. Hai, Ahmad, kau main tinggi jauhnya apa dia? Dari mana? Dari Pasir Salak. Pasir Salak. Orang Pasir Salak, pemain suka orang Pasir Salak. Pemain sporting lagi. Atau kau, ini dah sampai kering minyaknya. Atau kita nak masukkan apa? Ini daging kisah ya tuan-tuan dan puan-puan. Agak masuk kalah kan? Daging kisah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin boleh menjadi resepi waktu bersahur nanti. Bulan puasa pun dah dekat, betul? So, orang Perak boleh belajar resepi ni. Tahu tidak telur bungkus? Tahu, boleh. Tahu aja telur bungkus. Ada benar. Ada lah, koma ni. Lepas tu, sudah masuk kita akan masuk apa? Pecahkan telur. Habis pasirnya pun dalam-dalam ni. Masukkan sekali. Masukkanlah semua. Okey, tunggu masak. Nak tunggu masak siaran berapa lama? Panas handphone orang ni. Share lagi. Okey, share lagi. Okey, handphone ni apa? iPhone. Oh, dapat iPhone. Oh, saya yang promote saya yang tak tahu. Dapat iPhone mungkin share banyak-banyak dia pula habis aku. Okey, ni dapat ni nanti kemungkinan kalau anda share banyak-banyak rancangan ini boleh dapat iPhone secara mengikut teman dan syaratnya lah. Macam mana? Tadi ni apa benda yang depan tu dengan duit apa dengan gelap tu apa benda? Dapat wang tunai juga ke? Ya. Ya Allah. Anda akan dapat wang tunai juga selain iPhone. Dapat iPhone. Habis gelap. Apa lagi gelap emas. Siapa pakai biji bodi sini? Kamu pakai? Ramai pakai? Oma saya pun pakai. Oma saya pun pakai. Ada dalam atas peti ais. Berkesan tak? Berkesan. Memang terbaik biji bodi. Tadi kita dah minum, so tak boleh nak makan. Kuranglah makan, saya makan. Lepas tu pakai lotion je. Memang madu. Panas gila. Memang satu dia pakai panas gila. Dia pakai tak boleh pakai tiara dah. Dia pegang tiara berpeluh. Dia anak aku kenapa anak aku berpeluh ni? Rupa dia pakai biji bodi berpeluh anak. Tapi bagus untuk membakar lemak. Okey, selepas tu kita masukkan duit. Masukkan apa? Dam tu, kau masak ni. Kau banyak sangat minyak saya tahu. Dah, okey. Okey, curahkan segala mala petaka yang ada kat sini. Okey. Masukkan sekali arung semua. Taburkan sini. Tu apa? Garam, garam ke Haji nombor sikat ke letakkan sekali. Jadi sos kembal tak macam mana? Masukkan macam mana? Masukkan terus. Cuka aje lah. Okey, tak apa. Tak apa. Jangan risau. Saya yang boleh kontrol ni semua ni. Right? Okay, ni tadi kita masukkan kacang. Kacang pis. Okey, kacang pis. Okey. Kalau makan banyak-banyak, okey, dan kita masukkan sekali apa tadi? Tomato baby. Alright. Oh, ada baru sampai. Okey. Okey.
memang macam sedap. Bau, okey, dia dah mula naik bau. Ha? Dia dah naik bau. Tak tahulah dia bau periuk ke bau apa ni. Dia tak tahu. Okey. Kan lagi? Dah boleh, dah boleh belum? Saya tak kenal lagi dia punya daging ni. Nak masak ni. Belum. Okey, share. Teruskan share. Mendapatkan iPhone dan juga wang tunai. Yang akan wang tunai tadi mana? Dah hilang. Jangan, aku dah takut terlupa. Masuk kocik pula tadi. Dah ambil ke? Dah ambil. Kalau masuk kocik, dah boleh ulang balik kan? Saya masuk ke kocik tadi. Dapat iPhone. Berapa biji iPhone? Dua biji iPhone. iPhone apa ni? Udah kenapa? Wah, udah naik baunya. iPhone, entahlah janji iPhone lah. iPhone 6 Plus 64GB secara percuma. Dan yang pastinya ada 14,000 share. Sekarang dah ada 14,000 share. Saya sendiri tak pernah sampai share yang macam ni. Dato' ada ni pemain dahsyat dalam punya Facebook kan. Mungkin ada orang-orang yang berada di dalam studio ni.
Bawah hangit. Memanglah kejaplah. Tidak nak siap lah tu. Nampak? Nampak? Dia nampak menyelerakan. So sebab tu saya cakap benda-benda macam ni buat masa sahur. Sedap. Sedap tak sedap, ketelan je lah kat sahur tu. Kalau tak, lapar aku belum puasa sekarang. Betul? Nasi sudah masak belum? Saya puasa memang itu-itu lah kita telan. Tak ada lah nasi ke apa ke. Ini kalau makan dengan roti pun sedap. Alamak, lapar saja. Okey, macam mana dengan SLC? Macam mana? Okey ke tak okey? Kepada anda di luar sana, tak ada yang nak join Earth Legacy, boleh tanya diorang-diorang ni, ha? Betul. Kan? Nampak? WhatsApp je nombor dekat situ. WhatsApp saja nak join ke, nak share ke, nak apa ke, nak... Anda sentiasalah mengikuti perkembangan Dato' Ali Syukri. Macam mana bisnes dia, macam mana untuk memenangi hadiah-hadiah daripadanya. So sebab saya rasa Dato' Ali Syukri banyak membuat hadiah-hadiah kepada dia punya tim-tim kan. Betul. Pernah dapat hadiah daripada Dato' Ali Syukri punya? Aku tanya korang, korang pula korang dulu. Korang ni hal-hal. Buatlah korang berdua. Okey. Tak, daripada Isyak Alam. Ya, betul. Okey, dah berapa lama berkecimpung dan terjebak dengan tim ni? Dalam tim AS Legacy, ya. Sejak bulan 20th of December 2018. Wow! Nampak? Join saja SLC, masuk daftar aja, automatik terus pandai cakap orang putih. Terus pandai cakap orang putih. Tapi saya suka IG, kadang-kadang tengok IG Dato' Ali Syukri. Sebab apa? Saya mencari mana typo boleh. Selalu dia typo. Kalau tengok dia buat kan, selalu dia typo. Saya cari. Best tengok, saya suka tengok IG Dato' Ali Syukri. Datin dan juga sekarang dia dah Datuk Seri kan? So tepukan kau Datuk Alif Syukri, Datuk Seri Alif Syukri. Okey, Aceh. Yo, sekarang makanan kita pun dah masak. Sekarang ni Datuk dah serahkan dia punya apa? Baton. Saya pula. Walaupun saya tak kecoh sangat, tapi saya minta tolong Aceh untuk kecohkan malam ni. Jom. Ini dah siap. Aceh yang kena rasa. Okey, boleh. Okay. Sekarang ni baton apa je? Baton sekarang ni kita banyak lagi. Kita nak share produk lagi. Okey. Saya akan duduk dekat sini juga. Baik. Saya dekat sini. Tiara dah tak ada sebab panas. Kita nak panas, semakin panas lagi. Betul. Yes. Kita nak panaskan lagi. Duit yang kita nak bagi ada dekat sini. Cuma korang, korang ni memang nak bagi duit. Yes. 15,000 share ni kau nak bagi duit kepada mereka ni. Lambat sikit. Buka. Yes. Kita ada iPhone, kita ada emas. Pakai cik. Mana? Boleh pakai. Boleh pakai emas. Peganglah. Okey, boleh. Kau pakai boleh. Sini, kan? Yes. Mat. Woi, kemain berat kau. Bangga. Ini dia nama borak-borak dia. Yeah. Aku rasa macam kat tengah hidung kau berat ni. Okey, siapa yang nak barang-barang yang ada dekat sini, kita ada 4 biji iPhone, tapi kita akan umumkan di hujung program berapa yang kita akan bagi. Boleh fokus kasut saya juga. Kasut saya daripada Versace. Duduk di sini. Okey, bukan sesuai. Nak longgar. Okey. Tadi Datuk dah banyak berkenaan dengan anak angkat. Which is kehidupan Akhir bermula daripada orang kampung. Kita pun orang kampung. Ya, yeah, betul. Dan berubah menjadi seorang bintang di Malaysia. Dan terus apa perubahan yang betul-betul ketara dalam hidup Akhir sebenarnya? Boleh cerita dekat kita. Kita tak tahu. Perubahannya adalah dari segi populariti lah. Yeah. Populariti, orang ramai kenal. Bila orang ramai kenal, ada yang mendoakan, ada yang yalah sebaliknya kan. Kita pun tak tahu di mana orang perangai seseorang tu mendoakan kita atau tidak. Tapi kita kena sentiasa berfikiran positif untuk teruskan kita punya hidup. Wah, yeah. Dia macam dia putus-putus lah. Bila kena mas dia putus-putus lah. Dia ada Ha.
Jadi dari segi populariti dan juga dari segi pada saya untuk kebaikannya, saya alhamdulillah memiliki kesenangan di mana kesenangan di mana kaya itu satu bonus bagi saya, satu bonus, tapi kesenangan di mana kalau family kita nak pakai duit, betul, nak sertaikan ada hutang-hutang yang sedikit, nak memberi bantuan sedikit sebanyak pun, pada saya itu adalah mudah dan itulah jalan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada saya sekeluarga. Bukan, kadang-kadang rezeki apa yang datang pada saya itu bukan saya, tapi daripada semua orang juga, daripada doa-doa daripada rumah juga, doa daripada keluarga juga sebenarnya. Ha. Yes. Baik. Okey, kita nak bagi lagi Aceh. Ramai lagi yang tak share ni, kita nak bagi lagi duit dekat sini. Tengok ada berapa dekat tangan saya. Siapa yang tak share rugi. Ini jangan main-main tau. Ini emas betul tau. Yes. Saya pegang ni, ya Allah, Rabbi berat ni. Ini hey, kalau ada TikTok dah rompak dah. Ni. Jangan cakap okay. Okay, untuk Anne sendiri lah, perubahan Aceh, saya nak tahu sebelum ada Tiara, macam mana keadaan dia, benda-benda yang sebabnya follow juga Aceh, Tiara punya IG juga, macam dia yang mandikan Tiara juga selain Anne. So apa perubahan Aceh sebelum jadi Aceh, benda-benda macam itulah kita nak dengar. Dia lagi tanggungjawab, so dia lagi rajin lah. Tapi tak betul kadang-kadang. Dia lagi rajin, rajin mandi kanak, lagi banyak membantu lah, membantu kerja, dan banyak buat perangai pun dia. Yang cakap tadi dia makin diva tu kenapa? Tengok lah tu. Oh, jatuh, tapi kurang satu je. Dapat duit dan juga dapat iPhone dengan anda juga boleh apa? Apa ni? Apa kerja dah tu? Join. Okey, dengan itu juga kita nak menjemput seorang daripada kita punya keluarga AS Legacy. Ya. Sebelum ni pakai kereta Alza. Kita bukan nak menunjuk tapi nak lihat sikit je. Betul. Sebelum ni pakai kereta Alza sahaja. Bila join AS Legacy dapat keluar Honda. Wow. So kita nak menjemput lah. Boleh bersama dengan kita dekat sini. Dapat. Kita boleh duduk dekat situ. Boleh. Boleh kenalkan diri dan pengalaman share. Bukan senang ya nak bersama dengan Aceh dan Anne dengan manager dia. Boleh perkenalkan diri dan apa momen yang terbaik bersama dengan AS Legacy. Kita nak share pada orang luar sebab mereka mungkin tak percaya, mungkin cakap kita tipu, tapi pengalaman sendiri yang membuktikan benda ini menjadi. Betul tak eh? Okey, boleh mulakan. Saya pernah saya bersama dengan AS Legacy start daripada bulan 1, 10 hari bulan 1 2019. Start daripada situ, dalam masa 20 hari je saya punya sale dekat tak banyak lah, cuma dekat 15,000 je. Dua puluh hari 15,000. 20 hari 15,000. Amboi banyaknya. Tak banyak lagi. Okey, cerita yang banyak. Cerita yang banyak. Aku dah mula dari. Banyak sikit. Apa lagi? Kasih banyak. Apa? Cerita cepat. Kasih banyak. Lepas tu kita niaga mesti lah kena jujur. Betul, niaga jujur. Apa yang kita ambil tu kita simpan balik. Maksudnya kita Rolling. Untung kita tu kita rolling balik. Kita jangan pakai duit kita tu. Jangan dipakai duit kita tu. Lepas tu bila dah untung lebih sikit, besarlah kereta kita. Besar kereta kita. Okey. Alhamdulillah lah dengan berkat pertolongan MP saya, MP Nadia. Dia banyak bagi saya semangat sangat. Dia banyak tolong push saya dengan stop semua. Memang alhamdulillah banyak saya COD sendiri. Saya pergi Kelang, saya pergi Shah Alam, semua saya pergi sendiri. Wah, sponsor norak kau masuk ya. Lepas tu pergi balik Johor antah. Amboi.
Tempat kita boleh sauk. Iyalah tempat kita. Kita lain kelereng Johor. Oh iya kau. Ya. Kau tinggi. Asyik. Tadi angkat ni pemalu. Dah naik. Cik. Cik. Kau ni ni. Baik. Cik. Cik lagi. Tengok semangat. Orang-orang AS. Yes. Tadi malu. Sebelum event. Tasi pusipu sekarang dah naik chef. Eh, macam mana ni? Adakah sebab Aceh baca apa ni? Sebab Aceh lah orang Johor. Memang dia gitu. Orang Johor dia kata, eh, memang dia sikit ni. Sebab dia orang Johor. Angis! Hingga dah, kamu! Sampai dia! Dua puluh ribu! Angis! Hingga dah, kamu! Eh, tukul! Gitu! Ambil lah Honda je. Oh, Honda? Honda pun dah pergi. Ui, mak. Okey lah tu kan. Daripada Azhar pergi Honda. Kan? Tapi masalah, itu ada peningkatan terhadap kehidupan kita. So, kepada anda semua, kalau nak imlek, boleh join? ASC! Yeah! Batasan! 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 Apa dia? Kejayaan tanpa batasan! Okey, bagi yang berminat, boleh juga WhatsApp dekat nombor 013-458-6071. Boleh klik kat situ, nombor dia 013-458-6071. Boleh share nombor ni, kita salah siapa yang belum nak, boleh WhatsApp sekarang. Boleh WhatsApp sekarang, dekat Facebook kita pun, kita dah pin nombor yang sama. Untuk berminat, boleh share. Okey, dengan situ juga kita nak share pengalaman, testimoni daripada family kita juga, yang daripada ASD. Mari kita tengok di situ. Sebelum itu kita tengok di situ. Ya, sebelum itu kita tengok berapa yang share. Dengan nak RM50. Okey, yang menang RM50. Okey, siapa yang menang RM50 ke? Yes. Okay. Mana mana? Sekarang ni kita tengok scroll dulu. Scroll dah 16,000 tengok. Apa ni? Ha? Oh, screen saya hilang. Tolak aku tengok. Jadi juga, jadi juga je. Jadi juga. Awak tengok. Kita baca komen dari Okay, pilih satu pemenang. Okay, pilih Aceh yang pilih. Okay, awak scroll je. Saya throw it ya. Scroll. Tak. Ya, niat. Tadi siapa niat? Niat siapa tadi? Atau mana hilang dah, hilang. Bawa-bawa. Kita nak tengok komen yang positif je. Mana komen? Okay, yang ini. Berminat produk Legacy Johan. Bukan. Itu punya family juga. Itu family. Di agen sah. Okey, jom join apa semua ni. Lawak keluar gambar besar kenapa cik? Tak tahu. Aku tak tekan cik ni tak boleh. Okey. Share lagi. Teruskan share. 16,854 share. Jadi bila anda share, anda berpeluang untuk memenangi hadiah. iPhone. Ada duit juga cik. Okey. Pilih je satu. Okey. Tekan cik. Mana? You tekan je nanti dia akan break. Tak. Stop. Kasih Laloli yang akan dengan kawan dia Kasih Lalolala. Okey, ini inilah pemenang untuk Kita tengok. Macam tak ada percaya ni cik. Tapi dia share. Tengok dia share. Banyak dia share. Dia baru buka lah ni. Facebook ni memang untuk share benda ni je. Nampak? Oi banyak oi. Okey boleh. Okey boleh. Cepat je tu. Okey, kembali ke set. Ini betul kita ke? Betul lah macam dia. Okey. Okey. Jom kita kembali ke set. Kita nak bagi hadiah iPhone pula lepas ni. Jangan ke mana-mana, teruskan share. Okey. Tiara pun nak masuk balik. Sekarang kita nak bersama dengan pengguna produk kita juga. Dia jemput pada angkat kita, boleh ke depan. Apa yang dia nak akan share pada kita pada hari ni, cik? Tepuk sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ayu. Pasti yang ada yang kenal saya. Asyik-asyik datuk panggil saya. Sebab tu datuk lah. Saya nak beriak sebab saya dah berjaya kurus dengan produk-produk AS Legacy. Terutama first, saya cuba. Kau macam jatuh kau. Akak sebenarnya nak tumbuh kau.
Kalau cakap gemuk janganlah, kita jaga hati orang. Sebelum ni berat saya hampir 75 kilo. And berapa eh? 78 kilo. You punya ni free. Yes. Agak menyeram tu. Tapi kalau Abang Aceh suka, Aceh suka, tak kisahlah kan. Tapi mata saya memang tak boleh lah. Okay. First saya cuba BB ni, tak sampai bulan, tak sampai 2 bulan saya minum BB. And then saya consume dengan BBCC ni. BBCC ni memang best buat cakap air tadi kan. Dia memang orang kata panas dia ni boleh membuatkan kita punya kulit bertegang balik. Lepas dah kurus, mana ada dah kurus boleh terus-terus tegang. Betul tak? Betul. Bukan kita banyak duit nak cucuk sini, cucuk sana betul kan? Bila kita sapu ni, inilah yang membantu kita untuk tegangkan balik segala yang gelebih-gelebih. Pakai baju elok ketat. Betul. Bila buka, abang kata, alamak. So, penggunaan BB, BBCC dan BZ Flash ni juga memang membantu. Sebab bila dah minum BB, kita kurang makan. Bila kurang makan, kurang. Ini upah dia. Jangan dimakan gula siapa? Air ketum. Jangan ditelan gula benda tu. So, BZ Flash ni memang bantu. So, hari ni bukan kata ni nak tunjuk demo KN cara untuk hilangkan double chin. Alright. Yes, nak hilangkan double chin ni dengan menggunakan pil ni memang terbaik. Okay, tolong pegang double chin, okay. Ini tugas saya setiap malam. Okay. Tidurkan anak, YN juga anak saya, tapi anak saya dah setahun. Okay. Lepas dah tidur, basuh tangan. Tidak dapat kata Aceh berpeluh anak tu walaupun tidur dalam aircon. Betul. Okay. Ini untuk dagu kita ni, lemak dia ni bukannya lemak besar-besar. Okay. Dia nipis, jangan tolong merah. Okay. Jangan disapu, banyak-banyak melumpur. Gitu ya. Kita just ambil cek saja. Mana siapa ni? Aku... Tengoklah ni Aceh lah. Aku pun dah tak kenal dah kucing di mana. Okey, ambil hujung saja cukup. Okey, macam hujung, ni saja. Hujung, situ. Oi, situ aja. Sikit. Dia macam tu. Nak gosok gigi. Tekatnya tu. Okey, sikit saja. Apply kat tangan. Habis dan hujan ini just sapu tolak. Sapu tolak. Tolak bagian tulang kita ni, tulang pipi, tulang dagu ni. Tolak. Tulang ke atas, buatlah dalam 10 minit. Sambil urut ni kira selawatlah ilah ilah ku, kuruh ilah ku, kuruh ilah ku, mata kuruh ilah dia. Saya fikir panas. Betul. Tapi orang kata kalau kita nak cantik ni kena konsisten. Apa-apa produk kena konsisten. So siapa yang nak dapatkan Busy Body, BB Contour Cream, Busy Flush ni, 3 produk ni yang terbaik. Boleh WhatsApp cepat-cepat, boleh WhatsApp, boleh call 0134586071. Rugi siapa yang simpan lemak tak boleh dapat emas. Saya tahu nombor tu 0134586071. Macam cik kata tadi simpan dia IC ke? Atas peti IC. Sekarang N dah minum berapa lama dah? Sebulan nanti tak nampak ini. Memang ada kan? Sebab dia rasa kenyang. Yang best bertenaga. Sangat-sangat bertenaga. Saya jenis business woman. Bila saya lambat tidur, saya minum BB, saya sapu apa semua ni, dan saya konsum jamur harum kita. Tidur saya walaupun 4-5 jam, tapi bangun esok tu Aceh. Bila bertenaga sampai lagi cakap, engkau ni tak kerti nak tidur. Kalian kita dah tidur. Tapi yang kata bertenaga lah. Kerono buat kerja, kita dengan anak kecil apa semua. Betul. Memang siapa yang John AAS Lengsi memang boleh dapat orang kata pulangan yang memang menakjubkan. Sebab produk dia memang super terbaik. Bukan sembang-sembang kosong. Yang tak cuba mesti tahu produk ni macam mana. Yang tak cuba mesti tahu produk macam mana. Yang tak cuba memang rugi. So kalau korang nak dapatkan, bolehlah dapatkan di ejen-ejen yang sah. Yang pasti ejen-ejen yang sah saja. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya macam-macam. Yang tak sah tu dapat kotaknya bukan Datuk Alif terbalik. Itu bukan ejen yang sah. Ada orang nak miru cara Aceh belawak pun ada. Sekarang macam-macam
macam-macam tidak boleh dapat kopi. Kita aja lah. Tak ada. Okey. Sampai sini dalam. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih atas kita yang ceria pada hari ini. Teruskan share, dapatkan duit cash kita pada hari ini. Kena tunjuk dia orang tak percaya. Ini duitnya. Nampak ini dah pegang. Okey, saya nak tunjuk tadi macam tadi kepada makak tadi dia dah tunjukkan tolak. Acik dah tulang dah nampak dah. Ya, sebab